Sobat PR, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang anak lelaki yang tengah menangis terseduh-seduh sambil menanyakan keberadaan ayahnya. Pasalnya, ia mengaku telah diejek saat bermain karena tak memiliki ayah. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @uswa.91 pada Minggu 6 Maret 2022, tampak sang anak yang baru saja pulang bersama teman-temannya itu tiba-tiba menangis dan mengadu kepada sang ibunda. Terlihat air mata sang anak pun mengucur deras hingga membanjiri pipinya. Sontak unggahan tersebut membuat banyak warganet yang melihatnya menjadi pilu. Tak sedikit juga yang emosi, lantaran menduga bahwa anak itu mendapat hasutan dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga ia menanyakan keberadaan sang ayah pada ibunya tersebut. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.